المحكومين بينه بلاد. النفس بالنفس من الصورة المائلة، النفس بالنفس والعين بالعين والدين بالدين والجروح خاص. Ini juga menunjukkan bahwa untuk protek, untuk memelihara jiwa masing-masing. Dan ingat dalam Islam, kita ada maratib, dia panggil apa? Ini ada dalam prinsip 10 hadari, menjaga maslahah. Maslahah, maslahah kita ialah menjaga 5, sekarang ada 6. Maslahah yang pertama ialah menjaga agama. Menjaga agama itu, syariat Islam ini termasuklah syariat undang-undang jenayah, nak jaga 5 masalah. 5, ada yang sebut dah baru 6. Ini Imam Ghazali yang meletakkan kasih 5. Antaranya ialah memelihara agama. Sebab tu hukuman murtad ada sebab nak jaga agama. Kemudiannya an-nafs, diri kita, jiwa. Sebab tu ada hukuman balas. Siapa guna orang, hukumannya hukuman balas. Kalau tidak jadi macam jahiliah, ha? So, orang bunuh balik. Habis itu je. Tak habis-habis, masing-masing. Tak puas hati. Jadi kalau ada cerita, tapi kita dah boleh hukuman lah. Tutup kes. Siapa jangan untuk revenge, siapa jangan untuk sebut untuk bela. Tapi di sana ada lagi. Ada yang dia kata, apa dalam Al-Quran? Motifah pun hayah. Ya, bolehlah sebab dalam melaksanakan hukuman kisah itu hayat satu kehidupan, dia beri peluang. Sebab dalam Islam, kalau orang tadi bunuh orang pun wali waris yang berhak menerima pusaka itu berhak membuat pengampunan. Dia sekarang tak transfer pengampunan itu kepada lembaga pengampunan yang diketuai oleh sultan. Kita transfer dan kita Malaysia bukan waris. Transfer bagi hak itu kepada lembaga pengampunan yang pengurusnya sultan siap negeri. Mereka berhak mengampun. Antara kes yang saya masih ingat ialah kes Datuk Mu'tashim Agung Gemcik yang kami keterang membunuh Datuk Tahal. Betul. Kes bunduk 80-an hidup lagi Datuk Mu'tashim. Itu tak ada kesalahan mahkamah federal, tapi kan kesalahan tahun 80-an, 85 tu mungkin terpanjang tahun 85. Sampai ingat saya masa itu baru dia baca lah. Agaknya sebab baca pintu pun dia jadi menunggak, ingat. Sampai kesalahan mahkamah federal, dia bernama mahkamah tinggi pada mahkamah federal, sampai kesalahan confirm. Mana salah? Dia boleh dijatuhkan hukuman mati lah, dia sinar. Tapi lembaga pengampunan yang tertiup atau merujuk untuk diberi pengampunan hanya dekat dijatuhkan hukuman penjara. Kita ingat dengan tahu tu. Itu pun tengok pelakuan baik, boleh dikau. Baik dalam tentang melawan review usia 4 tahun buat pengampunan. Tapi waris ni masih dapat apa? Tak dapat apa-apa. Mana pembelaan? Itu dia kata, itu mana pembelaan diri? Islam memberi hak kepada waris untuk menuntut hak darah korban. Ayah saya dibunuh, suami saya dibunuh, ayah saya dibunuh, kami nak darah dibalas dengan darah. An-nafs bin-nafs, kuat hati lah. Itu pembelaan. Tapi kalau kata takdir, macam mana dah, kalau ganti bunuh pun macam kes, kalau dah ada satu kes itu pun saya rasa kalau orang bukan Islam tahu dia akan memilih Islam. Kes baruan lawyer tua yang salib kesalahan bunuh. Dan juga kan lawyer anak pada orang kaya yang perak tu dia bunuh salib kesalahan. Kita lihat dalam kes dia macam ni, kadang-kadang tak kedih oh. Kita kata orang Islam ke dia terima ajar, jadi dia tak perlu bunuh balas, dia berhenti membuat ajar macam mana kan. Tapi di sana ada consolatory pergi macam kita boleh bayar ganti. Memanglah tak, jiwa dia tak boleh dibayar. Seorang manusia tu dia tak sama, walaupun dia bukan profesor, bukan datuk, tak seri apa semua, sentimental value dia berlainan. Kita jangan kata, oh dia ni seorang pakar.